Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam video yang kedua. Nama saya Aiman. Okay, kita nak sambung soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Boleh rujuk balik soalan lab Jawa tu. Okay, kita sambung nombor 2. Kita dah cakap pasal package dah. Public class pun dah. Public statement dah. Okay, kita nak masuk ni. Variable dengan data type. Sini. Okay, so variable dengan data type. Data type dia... ada, kita boleh bagikan dengan tiga lah kot. Pertama dari segi nombor kan, dia ada tu ada integer, lepas tu dia ada float dan dia ada double. Okay, ni guna dia untuk number dan nombor lah. Seterusnya kita ada char. Char ni function dia untuk character atau macam ada single character lah. Single character dan aku rasa dia berjual kalau nak buat single number. Yang penting dia satu benda tu, satu je. Ataupun ikutlah kalau kita nak apa ni, kita nak pakai simbol ke boleh tak. Yang penting dia satu je, seketul je. Dia tak boleh teks panjang, tak boleh. Kalau ada dua patah perkataan pun tak boleh, ha, macam tu. So sebenarnya kita ada string. String ni kita boleh kata dia adalah gabungan antara char dengan integer float double lagi. Dia macam dia boleh guna untuk nombor, boleh guna untuk character dan dia boleh lebih daripada satu character. Kalau ni kan single character kan, ni kita berkata more than one character. Dan dia juga adalah kita kata sini boleh guna nombor juga, more than one character ataupun number. Ikutlah kita nak letak apa. Simbol pun kita boleh pakai kat sini. So kita tu sini integer char string. Lepas tu pula integer float double ni ada beza dia tau. Kita tahu ni kalau integer ni dia adalah nombor bulat. Orang kata whole numbers. Dan nombor bulat ni maksud dia start, tak ada benda-benda negatif. Asal negatif 1 ke berapa ke, 0, 1. Ini contohlah. Jadi macam nombor tu negatif boleh, positif boleh, kosong boleh. Yang penting dia tak ada decimal. Tak ada decimal. Yang kita kata titik perpuluhan tu tak ada. Tu untuk integer. Seterusnya pula kita tengok kat float. Float ni dia boleh guna untuk kalau ada titik perpuluhan. Kalau ada decimal ataupun titik perpuluhan. Ni kalau kita nak bandingkan dengan dengan double dari segi macam titik perpuluhan ni dia sama je. Titik perpuluhan ni dekat double pun boleh juga kalau nak. Jadi float dengan double ni dua-dua boleh ada titik perpuluhan. Cuma beza dia kalau nombor kat double ni boleh lagi besar. Jadi macam nak kata kita buat desain sikit nombor dalam double lagi besar. Tapi kita kata sini limit nombor dia. Contohnya double kita boleh masukkan nombor sampai 1,000,000. Kalau float boleh sampai 100,000 atau 1,000 gitu. Contoh je lah. Sebab nombor dia banyak nak masukkan sebenarnya. Sebab kalau nanti kita boleh tengok kot dekat factorial. Tapi factorial ni mungkin insyaAllah dalam next video lah. Video ni kita tengok soalan 2 dan soalan 3 dulu. Bila nombor tu lagi besar, apa dia bila dia besar sangat kan, bila dia pecah daripada limit yang yang data type tu boleh handle, dia akan jadi kosong. So nanti kita macam patutnya ada value kan, dia jadi kosong. Nanti kita tengok insyaAllah. Sini yang limit nombor dan label lagi besar berbanding float. Yang contoh aku cakap tadi lah, macam kalau mungkin double, contohnya double dia punya limit dia 1,000,000. Kalau float limit dia 100,000 gitu. Okay, itu beza antara double dengan float. Okay, seterusnya pula yang kita tengok lagi pada ni, kita ada sistem output line. Ini kita dah sentuh dalam topik lepas. Okay, seterusnya scanner. Tengok scanner, kalau lepas kat sini tak ada error kan. Sebab apa, bila kita nak guna scanner kita kena make sure kita import dia. Kita import java.util.scanner. Sebab benda ni dia macam kita kata dia adalah sebahagian daripada apa kita kata Java ni, sebahagian daripada Java. Kira macam benda tu dah di built in dalam Java. So kita just
tulis ni supaya sistem tu akan nampak dan sistem tu akan baca dan sistem akan faham, oh yang kita nak guna scanner tu. So dia akan macam okay, so dia akan tak ni, so dia akan membolehkan untuk kita guna scanner tu. Kalau kalau kita tak buat ni, kita tukar jadi comment ya, ni akan jadi error sebab dia tak tahu scanner ni scanner apa. Kalau kita letak input Java dot util dot scanner, dia akan tahu oh nak pakai scanner yang dia boleh buat scanner. Okay, dia tahu scanner ni adalah sebab kita nak guna scanner dalam Java yang membolehkan kita untuk input value. Okay, scanner kat sini, ini kita kata dia punya biasa memang macam ni lah. Kalau kita tulis kan scanner okay, kita copy paste sekejap. Ni cara tulis scanner dia macam ni, scanner in equal to new scanner system in. Jadinya yang ni okay, but ini, yang ini dia tak kisah tau, ini dia boleh berubah, tapi yang scanner, new scanner system ini dia akan still kekal sama. Sebab in kat sini, ni adalah kita boleh kata dia macam variable tau, variable untuk input. Kira-kira kita boleh je tukar ni, kalau nak letak in boleh, ataupun nak letak nama ni, input boleh, nak letak apa ni. Contohlah kalau sini kita pakai number kan, kita pakai nombor, kita boleh letak sini, katalah kita buat NN. Kita nak letak nombor je, input nombor ataupun input number. Okay, boleh je nak siapa scanner in, nak scanner nombor boleh, nak scanner number boleh. Cuma make sure nama yang kita bagi kat sini kita akan guna untuk bila kita nak input kan, kita akan buat macam ni. Kita punya variable equal tu dengan in, kena nama yang kita bagi pada scanner tadi, baru dia boleh guna untuk input. Yang kena pastikan nama yang kita bagi ni dia bukanlah nama yang Java pakai. Macam new tak boleh sebab Java gunakan new tu tak boleh pakai, scanner tak boleh, sistem tak boleh. Kira macam nama-nama lain yang Java tak pakai boleh, name ke nama ke tu boleh kan. Kita tambah lah sini kan, name, nama, tu boleh untuk kita tukar yang ni, tu boleh diubah. Okay, basically itulah. Dan ingat tau form dia ni, dia punya bentuk dia ni scanner, lepas tu nama yang kita nak bagi kat scanner tu equal to new scanner dalam parenthesis system.in, lepas tu kita pastikan ada semicolon. And sini kita tambah lagi satu, kita kena pastikan kita buat import java.util_scanner. Ni kadang-kadang mistake yang kadang-kadang buat lah, macam lupa nak letak import java, lupa tertinggal koma ke. Kadang-kadang salah nama kan, sini letak nama lain, bawah ni tulis nama lain, macam gitulah. Ya, terusnya pula kita bagi dekat yang bawah ni. Kat input kita ada ni kan, kita ada kita punya nama variable yang kita ada kira kat atas ni, lepas tu equal dengan nama yang kita bagi dekat scanner tadi. Lepas tu ada dot next, sini kita buat integer. Sini kita buat integer sebab kita akan ikut balik yang variable ni punya data type. Data type dekat sini adalah integer. So sini pun kita buat next in. Dan next ni dia ada beberapa jenis tau. Dia ada yang next kosong je. Kalau ni adalah next untuk kita kata untuk string, tapi untuk kita kata single word lah. Single word, maksud single word kat sini, katalah aku punya nama kan Muhammad Aiman kan. Biar kalau aku input ni, apa yang akan jadi adalah dia akan ambil first word ni je, dia akan ambil Muhammad je. Yang Aiman ni tak akan ambil. Kira nanti kalau aku tulis ayat panjang-panjang pun, dia akan ambil perkataan depan sekali ni je. Tapi kalau aku rapatkan macam ni, dia akan ambil sekali macam tu. Kiranya bila kita buat space ni, dia akan tulis kiranya sebagai perkataan lain, tu dia tak akan ambil, dia akan ambil ni je. Gitu. Contohnya lah, dia akan ambil ni je. Kita highlightkan ya. Okay. Dia akan ambil ni je. Seterusnya pula kita ada lagi untuk, kalau untuk string, ada lagi satu. Dia ada next line ni pula, ini kalau kita guna untuk yang ada dua perkataan, more than one word macam ni. Ini kalau aku tulis Muhammad Aiman, dia akan ambil semua, dia akan ambil semua ni. Jadi macam panjang mana pun kita tulis, dia akan ambil semua perkataan dalam tu. Jadi kalau ni input dia akan jadi Muhammad, kalau bawah ni dia input dia akan jadi Muhammad Aiman. Okay, gitu. Itu untuk next line. Bezalah next line dengan next je. Make sure tu, benda ni penting. Kadang kita buat next kan, tapi kita nak isi lebih daripada satu perkataan. Lepas tu kita tengok, kenapa aku punya perkataan ni macam, aku dah letak dua tapi satu je yang masuk. Lepas kita pakai next kan. Kita penting pakai next line kalau nak guna dua. Kalau pakai satu je,
Then just letak next. So depends lah. Kalau nak selamat, kita sebenarnya terpakai next line. Sebab dia tak kira kan, kalau kita pakai dua perkataan, dia akan ambil. Atau perkataan pun dia akan ambil. Ikutlah korang nak pakai yang mana. So sini pula kita ada next in. Kita beri nombor pula. Next in. Dia ini merujuk kepada dia akan ambil integer. Kan ambil integer sahaja. Ya, atau integer, tadi kita tengok integer dia adalah nombor bulat. Kiranya dia akan ambil nombor bulat je. Kalau aku bagi dia decimal places ke apakah, kemungkinan dia akan jadi error. Dia akan jadi masalah, sebab dia akan jadi error. Sebab itu bukan value yang betul. Terusnya, kita ada kan, kita tadi nombor kita ada integer kan. Sebenarnya ada juga next next float. Then ada juga next double. So dia ikutlah, ikut kita punya data type ni apa. Kalau integer ya kita pakai next in, kalau float ya kita pakai next float, kalau double ya kita pakai double. Macam tu. Tapi next sini kita tunjuk, kita tengok betul tak aku punya ajaan, takut kita tersalah kan. In.next kita try buat simple to in.next. Kita ada sini, kita tersentuh yang kita biasa pakai lah. Kita ada next in, dan kita ada next float, dan kita ada next double. Terusnya kita ada next char. Kita nak tak boleh sekali next. Tak nak tengok nanti kalau next char, macam mana next char tak ada. Mungkin kalau char, mungkin kita just pakai ni lah sini. Kita just pakai next je. Dan kita tengok, sebab dalam ni ada banyak kan, macam-macam ada long, ada line. Jadi kita boleh pakai ni, kita boleh pakai double, kita boleh pakai float, pakai next, sebab tu pakai next line, then next in. Ni je lah yang kita boleh pakai. Tak, tapi jangan kita try tengok, kalau dia char, dari sini kita pakai E kan, kataan yang kita tak pakai. Adalah E sama dengan E.next. Betul tak, ataupun dia error. Sini kata dia error. String cannot be converted to char. Ini cara dia. Ini aku cara dekat Google ni. Ini dia tunjuk contoh sini. Ini cara dia kalau kita nak buat skin, tipe untuk karakter. Dia pakai ini. Ini yang ni SC ni. Kita zoom in sikit, kita nampak. SC ni nama skin ni. So kan dia ada nama skin ni. Jadi kita macam biasa ada buat dot next. Lepas tu kini ada kurungan, ada parenthesis kat sini. Dan ada dot char at. Macam ni. Dot char at 0. Kita buat macam tu. Ni cara dia. Kita balik-balik kita punya coding tadi. Okay, so kat sini kita kena buat dia macam ni. Dot char. Sini kita buat dia kosong. Dia akan jadi macam ni. So kita try je tengok, boleh tak? Integer kita lah 2. Oh, sebab ni kita tak buat system out, dia akan jadi kita tak tahu apa yang kita kena buat. So penting tak kalau korang ada input yang kita nak kena masukkan, make sure kita buat system.out.print ni supaya kita tahu sekarang ni kita kena masukkan apa benda. Kalau tak ada, kita pun macam confused ni nak masukkan apa kan. Sini nak enter a character. Contohlah. Kan. Lepas sini pula kita buat system.out.print. Dalam kurungan kita, tadi kita bagi nama dia E kan, print E. Okay. Try run. Ni integer untuk soalan kat bawah. Ni kat data-data kita, itulah WEN. So ni adalah multiplication table tu, yang atas ni. Kita W, yang mana tak ada W. Sini dia kat sini, sebab kalau ingat lagi daripada video yang sebelum ni, kita bila kita pakai print dia takkan bagi line baru tau. So bila dia sambung yang bawah ni, dia terus sambung kat sebelah dia. So kalau kita nak dia sambung kat belah bawah, kita pakai print line. Dia akan sambung kat bawah. Dan pasal kat sini dia pakai W je, sebab kita guna char. Bila char dia akan ambil satu word je. Jadi yang depan ni je, dia akan ambil W ni je. Walaupun itu tulis W, E tu V kan, dia akan ambil W je. Kita try run lagi sekali. Integer kita 23. Character kita buat macam tadi kan, W kan. Dan dia akan print. Okay, W je dia akan print.
Yang kumpulan nak W je. E dia tak akan ambil sebab dia ambil satu karakter je. Okay, so itu tak kena juga lah. Kalau untuk kita apa ni, untuk kita scanner ni, di satu note dia, make sure untuk letak system.out.print line lah kan, senang kan, line dalam kurungan ni kita letak macam order here macam ni kan, contoh kita macam kita nak kasi orang tu apa nak buat, atau maksudnya kita boleh kata ayolah order je lah, order macam tu, contohlah ni function dia supaya dia tahu nak buat apa. Kalau tak ada kita macam confuse macam kenapa dia tiba-tiba macam stop, dia stop processing kan, depannya tu akan stop processing, dia tunggu kita masukkan value tapi kita tak tahu sebab tadi macam tadi kita tak letak ni, so dia jadi dia tak keluar nak kena buat apa. Contoh macam ni kan, kalau aku buang yang atas ni, kita jadikan komen jap teran kita macam ni je, kita akan fikir macam kenapa tak ada keluar apa-apa kan, depannya sebab dia minta ni, tapi sebab aku tak letak ni, tak letak system don't out don't print line ni, so kita tak tahu dia nak kena buat apa. So make sure letak, sebab benda ni penting tak untuk guide kita supaya kita tak confuse nanti. Kita ni contoh untuk karakter, tapi kita hilangkan dulu. Okay macam ni, oh jap, kita kena inputkan ni sekali. Okay kita dah sampai situ, kita dah cerita sikit pasal next, sebenarnya looping. Okay bawah ni dia masuk sikit part looping ni, just system out ni just print biasa je, sampai sini dia akan di looping, dan looping kat sini dia pakai for. Okay, looping kita ada form, kita ada while, kita ada satu, kita ada do while, lepas tu kita ada if. Dan aku suka pakai for dengan if lah. Nah, sekarang kita tengok yang for punya. Kalau for ni di sini dia kena tiga benda. Di satu kena kita kasi dia value. Kita pergi macam apa nama dia, initiation. So kita ada kena ada value yang memulakan dia, pasal dia kena ada punya condition. Condition ni kalau tengok sini dia punya macam range dia lah kita boleh kata, dan sini dia punya connotation. Okay, yang world dengan dunia aku tak setuju sangat. Tapi kalau nak kena boleh tengok lah. Jadi kan sebab ni aku jarang pakai dulu ni, so dia macam ya tak pakai sangat. Kalau yang if ni dia just lebih pada condition ni je. Kita kalau initiation ni tak bagi nanti aku tunjuk kat korang. Kalau macam ni kan kita looping ni kat sini, mula value dia set dia sama dengan 1. Bila C sama dengan 1, dia akan run dulu, dia akan run dengan value C sama dengan 1. So kat sini kita try run-nya sebab nak kasi nampak. Mula dia akan minta enter integer kan, sebab kat sini enter integer, lepas tu apa dia punya value yang dia nak. Katalah kita nak masukkan nombor 1 lah, senang 1. So masukkan nombor 1. So any value adalah 1 kan. So ke bawah ni kalau tengok sini, multiplication of n, n ni dia akan ambil balik value n ni. Yang tadi kita inputkan n tu adalah 1. So dia akan jadi multiplication of 1 is 1 star 1. So yang tu pula kat bawah ni, mana kat sini kita ada n, itu value c sama dengan kita pluskan sini pula n star c. N star c ni star dia maksud darab. Jadi kita tambah sikit note kat sini, tambah dekat atas ni sekejap, boleh kita buat. Kalau star maksud dia darab, kalau slash ni yang maksud dia bahagi. Nah, ni dari segi kalau satu ni tambah maksud dia plus lah kan, ataupun tambah kalau tolak ni maksud dia tolak. Kita buat macam ni. Ni pun sama kat ni, kita buat macam ni. Okay, so boleh space sikit. So ni kan maksud dia darab, maksud dia bagi, maksud dia plus, yang ni maksud dia tolak. So benda ni hanya akan apply for nombor je. For nombor ataupun hanya nombor je lah. Tak kisahlah nombor tu integer ke, double ke, float ke. Dia akan jadi macam ni. Kalau star ni akan jadi darab, ni akan jadi bahagi, ni akan jadi plus, ni jadi tambah, minus ni tolak. So ni untuk integer tau. Tapi kalau kita guna kat string, macam ni kan string,
kita tambah dengan string dia satu, dia akan just jadi ayat je. Dia akan print macam ni, dia tak ada tambah apa-apa. Atau dah kadang kita guna string ni sebagai, jadikan string ni sebagai nombor. Macam ni kan contohnya. Kebab ni just purely nombor kan, jadi macam 2. Lepas ni tambah, ni pula 3. Tambah 4. Habis tu aku buat tambah lagi. Sini pula aku buat sama dengan. Tambah lagi. Ni buatlah 3, 4, 9 kan. Macam ni kalau kita run, kita kasi satu nombor. Kat sini nampak tak ada, nampak tak jadi apa. Dia bukan 2 tambah 3 tambah 4 jadi 9. Tapi dia sini akan jadi 2, 3, 4 je. Sebab dia adalah string. Sebab bila ada double quote dia akan jadi string. So bila jadi string dia tak akan tambah nombor tu, tapi dia hanya akan print out nombor tu sebiji. Macam tu. Ni untuk nombor je. Untuk pula tu just ni pula untuk string nama dia connotation pula. Okay, itu patut kita nanti kita tambah sini sikit. Takpelah kita buat kat sini. Ni maksud dia connotation. Notation tu nak kata dia akan gabung lah, nak kata macam tu. Ok, kita padam balik yang ni. Kita padam yang lain ni sebab kita tak pakai kan. So, seterusnya kita tinggal dengan ni. Kita sama balik cerita pasal ni tadi, looping ni. Ok, looping ni pula N ni dia akan jadi N, dia akan value N tadi kan. N kita tak berubah, memang 1 je sebenarnya. So kita nampak sini nampak tak ada 1 1 1 1 1 1 1, semua 1 kan. So kita N kita 1, so N tak berubah. Star ni dia buat string, dia menunjukkan darab lah. Sebenarnya kalau kita buat X boleh je. Kalau nampak macam lagi cara kita bersetulis kan, kita buat X kan boleh je. Tapi dalam ni dia buat star, kita ikut je. Tambah C. C kat sini adalah value C atas ni. Okay, mula-mula C ni dia akan jadi 1 kan, sebab value first dia adalah 1. Lepas dia jadi 1 tu, betul dia akan C++. Ini akan kita kata connotation ataupun dia punya pengulang repetition dia tu. Dia perlu ada ni, kalau tak nanti dia tak boleh nak berulang. So dia akan berulang, so dia akan jadi sini dia akan jadi, lepas dia dah run yang atas ni untuk yang 1, dan dia akan tambah. Sini akan jadi tambah 1, dia akan jadi, sini akan jadi 2. Okay, sini pula kat sini kalau plus-plus tu maksud dia tambah 1. So kalau C plus 1 sama dengan C tambah 1. Tapi ni value ni apply untuk ni tau, tambah 1 dan tolak 1 je. Kalau C minus pula sama dengan C tolak 1, dia boleh tambah 1 tolak 1 je. Dia ada macam ni je, C plus 1 tambah 1, C minus-minus tu C tolak 1. Dia tak ada macam C++ jadi plus 2 ke, tak ada. Dia memang C++ tu plus 1, C minus-minus minus 1. Kalau kita nak tambah dia ataupun tolak dia selain daripada 1, itu kita kena buat manually, tak perlu guna C++. Ok, sebabnya bila dah C++ tadi, dia akan tambah jadi 2 kan. Dia akan jadi 2, dia akan jadi 2. Dia akan check kat sini condition ni memenuhi tak kehendak kita. Nak sini C lebih kurang ataupun sama dengan 10. 2 ni lebih kurang daripada 10 kan. So dia akan run yang ni balik. So N ni dia akan print out jadi 1, jadi 1. Star ni pula dia string kan, so dia just print je star ni. Then C ni dia akan ambil C yang belakangnya. C sekarang dah jadi 2 kan, so jadi 2. So N darab C, 1 darab 2 dapat 2. Okay, so dia pula dia akan run lagi sekali. C dia akan tambah lagi. Punya C pula kena O jadi 3. Kita check mereka kendak tak. Okay, boleh, sebab 3 lebih kurang dari 10. So dia akan dalam mana sama lah. N still 1. Star tu dia just print out sebab dia just string. Dan 3 ni dia akan ambil value C. Value C dia akan ambil daripada atas ni. Dan sini pula sama dengan ni dia string je. So dia akan print out dia tanda sama dengan tu macam biasa. Dan seterusnya kat sini dapat 3 ni adalah 1 darab 3. Dan dia akan terus run benda ni. Dia akan 3 ni ni atas jadi C ni jadi 4. Lepas tu C jadi 5. Lepas tu C jadi 6. Lepas tu C jadi 7. Lepas tu C jadi 8. Lepas tu C jadi 9. Lepas tu sampai C jadi 10. Bila jadi 10 dia akan run lagi.
sini 1 star C sekarang 10 sama dengan N darab C. 1 darab 10 dapat 10. Lepas tu pula dia akan tambah dulu. Dia akan tambah dulu C sama dengan 11. Tapi sini pula dia kena lebih kurang atau sama dengan 10 kan. So tak boleh. 11 tu lagi besar daripada 10. So dia akan terus stop. Sebab tu kita punya jawapan ni run sampai sini. Lepas tu dia stop. Dan lah basically dia macam ni. Dia akan stop kat situ. So tu basically lah macam mana. Basically macam mana looping tu function. Dia kena ada value awal dia. And then dia punya condition dia. And then dia punya connotation. Repetition dia. Jadi value awal kita bagi dia akan run dulu. Lepas tu baru dia akan tambah value ni. Ataupun tolak. Depends lah kita pakai C++ ke. Ataupun C++ mana-mana. So depends lah kita nak buat repetition tu. Pada kadar berapa. Tambah 2 ke. Tambah 1 ke. Tambah 3 ke. Tolak 2 ke. Tolak 1 ke. Tolak 3 ke. Depends on kita. Jadi dia akan tambah. Ataupun tolak. And then lepas tu dia akan check condition. Memenuhi tak akan tak condition. Kalau memenuhi. Okay. Dia akan run lagi. Lepas tu dia akan tambah lagi sini. Dia akan check lagi. Selagi dia memenuhi kehendak ni, dia akan run. Tapi bila dia dah bercanggah dengan condition ni, dia akan stop. Okay, gitu je. Lepas tu tak? Kita nak tengok if sikit. Aku nak tunjuk if sikit. Kalau if ni dia ni tau. Dia kata dia letak condition ni. Tadi kan macam katalah aku pakai apa yang tak ada sini. Kita tak ada guna E ni. Kalau E kan, kalau C kat sini. Kita dah declare kat atas. Tapi kalau kita tak declare C kat atas ni, kalau pakai for C ni, kita boleh declare data type dekat sini. Macam integer C. Ha, macam ni kita boleh buat macam ni. Kalau kita tak declare lagi. Tapi kalau kita tak nak declare dalam ni, boleh. Kita declare kat atas ni. Depends on kita nak macam mana kan. So lepas pula if. If ni dalam label letak condition je. Katalah aku nak gunakan E 91 kan. Bila E 91 baru dia akan sistem dot out dot print line tu ladakan type string successful macam ni. Nampak tak sini E dia dia tak jumpakan sebab kita tak declare apa data type untuk E ni. So kita kena buat integer E. Tak boleh sebab kita sini kata apa kita dalam ni kita tak boleh nak declare dia punya data type. Dia just boleh ada condition dia aje. So kita kena buat kat sini integer E. Kita kena declare dekat luar. Dekat sini pula masalah dia. Kat sini kita ada. Memang kat sini. E ni tak ada value. Dia kata incompatible times. Integer can be converted to boolean. Sebab kalau kat sini kita tak boleh buat dia E sama dengan 1. Kita kena buat dia E equal 1. Ni. Maksud dia ni adalah if E memang sama dengan 1 baru dia akan run yang ni. Ya, dia kata whatever A minus B initialize. Ni maksud dia sebab E sini tak ada value. So kita boleh jadi sini kita letak value dengan 1. Dan kita tambah lagi 1 pula. Kalau kita nak buat if lagi 1, kita kena buat dia else if. Tak boleh buat else. Kalau buat else dia, kita just boleh bagi arahan je. Tak boleh letak condition. Kita kena buat as if. Di sini kita buat pula. Katalah kalau E tu tak sama dengan 1 kan. Ini cara nak tulisnya. Kalau tak sama, tak sama dengan 1. Macam ni. Kita akan buat system.out.println atas sini. Fail. Tapi ingat tahu kita kena buat dia sebagai string. Okay. Fail. Macam ni. Lepas tu kalau kita katalah dia bukan kan, tapi kalau kita pakai range mungkin kita akan guna apa ni, ada tambah lagi satu else kan. Else ni pula kata macam dia tak memenuhi semua kehendak, kita buatlah kat sini. Ni kalau cara tulis else dia kena pastikan ada ni. Kalau yang if dengan else if ni kita just buat condition dia dalam parenthesis dan terus bagi arahan dia, itu kita buat semicolon. Tapi kalau macam else ni dia akan guna bracket ni, tak ada, akan guna braces. Dan dalam biasanya kita akan contohlah kalau dia tak memenuhi semua kehendak kat atas tu, dia akan sistem untuk print line to string dia. Sorry, tersilap. Dalam ni dia print out, I don't know, macam tu lah kan. Tapi ni insyaAllah kita akan tengok ada contoh akan datang. Sebab nanti saya akan datang akan pakai ni. Contoh dia dalam macam ni. Nanti lepas kita akan explain kemudian insyaAllah. Yang kalau equal ni sama dengan, maksud dia, dia nak kata kalau E memang sama dengan 1. Kalau sebenarnya E tak sama dengan 1. Macam mana? Okay.
Ini contoh untuk if lah, ada if condition. Lepas tu dia sini pula ada else if condition. Di sini pula dia ada else. Sini kita bagi dia punya apa ni, macam contohnya bagi dia arahan lah, macam system dot out contoh. Print 9 contohlah gini. Okey. There you go. Okay, seterusnya pula ni dah contoh ni kan, kita padam balik. Tapi ni aku try run ni nak suruh nampak kan. Sini apa kita fuzzy intention. Kita bagi run. Ni untuk yang bahagian atas kan, ni satu. Bahawa ni buat successful. Lebih successful sebab sini E tempat dia sama dengan 1. So sini dia kata kalau E sama dengan 1 baru dia akan print out successful. Sebab tu dia print successful. Tapi kalau kita tukar sini E jadi kosong, dia akan print out fail. Buat fail sebab apa? Sebab sini bila mas, dan sini bila E sama dengan 1 atas ni. Tapi bila mana E tak sama dengan 1, maksudnya selain daripada 1 dia akan jadi fail. Macam tu macam ni. Contoh lah untuk kita gunakan if. Okay, kita dah tengok name, tengok looping. Kita tengok yang pasal kalau untuk nombor, apa maksud-maksud bagi tanda-tanda ni. Dan string. String ni, yang satu, okay, nak tambah sikit kat string. Kita kalau string, make sure kan kena ada ni. Dia akan ada double quote. Double quote ni, function dia untuk kita kata print out. Biasa kita guna ni untuk print out pun. Untuk print out dia sebiji. Sebiji. Kiranya sini telah kalau kita buat sini kan, kita aku buat sini kan value dia kan N dengan C kan. Tapi kalau aku buat tu macam ni, kalau aku buat dia N plus C, dia punya output dia adalah N. Output dia N plus C macam ni. Ni output dia. Okay, contoh dalam sini. Contoh system dot out dot print line. Okay, macam ni. Output dia akan jadi N plus C je. Dia tak akan tambah video tu sebab dia akan baca ni sebagai string. So jangan confuse tau. Kadang-kadang kita bagi dia punya apa ni, katalah kan variable ni kita bagi dia string. Tapi bila kita print out memanglah dia string, tapi kita tak perlu untuk print out dia macam ni. Sebab yang kat sini kalau kita nak print out variable, kita perlu letak nama variable tau. Yang string tu bila dia masukkan string kat sini adalah data type. Dia macam value dalam dia tu kita boleh type sebagai string. Tapi kalau yang kat bawah ni, yang ni pula bagi kita print macam ni, dia akan print out tu benda ni adalah string. So dia akan print out ni sebiji-sebiji. Kalau aku nak print katalah kalau aku pakai sekilas string, kita boleh satukan, katalah string, kita bagi value sini D. Dan kalau kita declare string, kena pakai, make sure pakai double quote. Kalau kita nak declare char, dia akan pakai single quote. Beza dengan tahu char pakai single quote, ni akan pakai double quote. Okay, ni kena letak something. Okay, kalau macam string kosong tak apa. Kalau char mesti ada something dalam dia. Kalau string ni ikut dalam letak G, H, J macam ni kan. Atau letak B, C, D kat sini. Sini char, sini nak string D. Lepas tu kita, yang sebelumnya kita try off, kita off kan. Jadikan dia comment supaya kita nampak output ni je. Sini pula dari char dia ni kan, betul kita nak system dot out dot print line. Sini nama dia, katalah aku buat macam ni kan, nama dia D kan. Sebab kita kan variable kita kan nama dia D tambah F, dia akan jadi D plus F. Sebab dia akan print out yang dalam ni. Walaupun dia string tak bermaksud, walaupun dia string tak bermaksud kita kena tulis variable tu dalam double quote. Double quote ni memang kita guna untuk print string, tapi bukan untuk print string punya variable. Okay, kalau dalam print out ni, system.out ni, bentuk kita print out ni, D ni double quote ni gunakan untuk print out string, benda yang kita nak sebiji-sebiji. Tapi kalau variable tak payah guna string. Okay, kalau katulah
string punya variable tak perlu double quote masa print out. Contoh dia macam ni, tak perlu double quote masa print out, tu maksud dia. Jadi kalau aku nak D ni, aku perlu buat dia, dan F ni macam mana, F ni dia char kan, tak pernah rasa kita kena buat dia macam ni. That's what kita try buat. Kalau kita pakai apa ni, single quote, boleh tak untuk F macam ni? Bukan jadi? Boleh, sebab F ni function adalah untuk satu perkataan je. Kalau kita panjangkan dia jadi array, sebab tak boleh, sebab single quote hanyalah untuk print character. So walaupun dia char, tak bermaksud dia punya variable F ni perlu dibuatkan single quote. Kita tahu single quote tu untuk char, tapi dia adalah untuk value kepada variable tu. Faham tak? Ni data type, ni nama dia variable, ni value dia. Apa yang kita nak masukkan dalam variable tu, tu adalah value dia. Okay, kita tambah satu kat sini, char. Char diguna ni untuk declare dia punya kita kata sini value, ataupun untuk print out character, single character lah, nak single character macam ni. Okay, macam ni, ni value ataupun tempat single character. Okay, so mesti faham lah. Kalau kita nak print, kita nak print sini adalah variable dia, yang string tu ataupun char tu dalam dia, character tu dalam dia. Ni kat dalam ni. So kita tak perlu pun buat macam single quote F, ataupun kalau dia ni, kalau character kan, kalau double, kalau dia string pula, tak perlu pula kita nak buat macam double quote D, tak payah. So kita terus buat D, dan bila kita nak plus F, ya kan, ni kita akan dapat BCD A. Macam ni baru keluar dia punya value dalam ni, sebab kita bagi nama variable tu je. Tu beza dia, kena bila mana kita perlu letak single quote ataupun double quote, dan bila mana kita tak perlu letak tu untuk print out variable. Kita perlu letak tu just bila kita nak print out tu, sama ada dia char ataupun print out dia string yang memang sebiji. Okay, sebab kalau korang tengok contoh yang bawah ni, nampak tak kat sini dia punya yang macam ni kan, ni ini adalah string, ni pun adalah string. Sebab bila kita run, dia akan keluar sebiji macam tu. Tu dia bendanya. Okay, tu kita dah masuk sampai char. Okay, sebab ni aku nak tambah sikit sini kat string, nampak tak aku buat tanda backslash ni, nama dia backslash tau, nama dia backslash. Sebenarnya nak cerita sikit pasal backslash, tapi kita sambung backslash ni kat bawah ni. Ni kita cut sikit. Yang atas ni lebih kepada kita fokuskan apa ni, dia punya double quote kan. Ni pula lebih kepada kita fokuskan dia punya single quote untuk char ni. Sini pula aku buat pasal backslash ni. Ni nama dia backslash. Dan function dia hanya boleh digunakan dalam, boleh guna dalam string, specifically dalam antara ni. Bila kita guna double quote ni, dia kena ada backslash tu. Backslash tu boleh pakai dalam ni je, dalam ni. Bila kita nak print out string macam ni kan, kita boleh guna backslash ni. Dan backslash ni pula dia ada berapa. Antara ni, kalau backslash ni maksud dia adalah single slash. Kalau dia backslash T, maksud dia adalah tab. Kalau dia backslash B, ni maksud dia backspace. Kalau dia slash ada end, dia maksud dia akan pergi new line. Sebab ni pula bila dia slash kita ada T, B, N tu ada R. Kalau R ni lebih kurang macam N juga, dia new line. So macam basically benda yang sama lah, ni pun new line lah senang kata. T, B, N, R. Ok, macam ni. So, ni macam ni. Macam ni lah. Sekejap kita try run, tengok aku tunjukkannya macam mana.
dia punya effect tu. Katalah macam ni kan, aku tak letak space. Space macam ni. Bila akan jadi, bila dia print out, dia dia kita buang space ni kan. Atau apa jadi eh, nanti dia bagi kita run, bagi integer. Oh, sorry tersilap. Bila kita run ni kan, dengan satu, tengok ni, inter and integer nama tak ni rapat. Okay, rapat. Eh, tak boleh, tak nampak sangat. Ni bawah ni. Multiplication of list of, nampak tak? Aku tak letak space kat sini kan, antara lepas of ni dengan sebelum is. So, of one is ni, ni of one ni, ni of ni one tau, bukan L. Ni of one is ni, dia rapat. So, cuba kalau aku nak terang, kita letak ni. Slash tab. Ni adalah tab. Tab ni dia akan jadi bentuk menjadi jarak. So, dia akan jadi macam ni, nampak tak? Ah, ni tab. Tab jarak dia memang besar. Ni tab. Terusnya, kita dah kalau aku buat new line. New line tu akan menjadi new line. Dan pergi line baru, nampak tak? Integer 1, multiplication of, silakan aku tak slash n dan backslash n. Pergi line baru, baru dia print 1 is pula. 1 is ni pula tak ada jarak, so jadi dia jadi rapat. Seterusnya, ada b. B ni backspace ni dia akan buang huruf yang sebelum dia. Kira macam f ni akan buang. Jadi kita try run. Jadi kita spacekan balik. Tengok apa hasil dia. Kita masukkan 1. Tengok apa jadi. Multiplication O, nampak tak? O. Sebab so, dia akan buang O. Dia akan, apa ni, kata backspace huruf yang sebelum dia. Lepas tu pula sini kan tak ada jarak kan. Sebab tu dia akan jadi O1 ni. Jadi macam ni. Itu B. Jadi kita ada N tu nulai, apa nulai, tab. Ha, basically tu je lah. Yang satu kalau nak buat ni, slash slash. Ni kalau kita nak buat single slash, kita buat macam ni. Tu, dia tu sini. Jadi slash. Ha, so itu basically lah. Kalau dalam string ni, cuma cara nak guna slash, backslash dalam string. Okay. So, kita dah selesai yang tu. Tengok yang apa dan height tu selesai sini pula. So, ini benda kurang sama je. Tak ada beza pun. Tak ada beza sangat. Macam ni, scanner ni bila dia ada error, maksudnya kita kena make sure kan kita importkan dia punya scanner tu. Import java.util.scanner. Okay. Dan ni benda macam ni, dia pakai float kan. Lepas tu ni dia punya scanner, lepas tu ni system.println ni dia akan keluarkan ni sebab nak bagi tahu apa yang dia nak kita inputkan kat bawah ni. Lain pula dia just macam kira kan temperature. Dia akan kira temperature sama dengan berapa. So jadi macam ni, dia akan kira kan temperature tu sama dengan temperature value yang kita masukkan tadi. Tolak 32 darab 5/9, darab 5/9 macam tu. Terusnya, apa yang dia dapat kat sini akan jadi value temperature ni dan dia akan print out temperature yang baru. Itu. Basically the same thing lah. Cuma kat sini dia macam mula-mula dia ada temperature yang kita masukkan. Lepas tu value temperature tu akan diubah menjadi value temperature yang baru. Dia boleh macam tu sebab dia akan override balik yang value temperature yang sebelum dia. So tak jadi masalah. Sini kita dah kita masukkan suhu dia dalam 70 Fahrenheit. So, dia punya suhu adalah 21 poin adalah 1111 degree Celsius. So kat sini apa yang dia buat adalah dia akan run ni, dia akan keluar ni. Ni keluar ni kan enter temperature pada hari ni. Lepas tu dia akan ada temperature.in.nextin. So nama tak ada pakai integer. So kini integer ni boleh juga kalau kita nak guna untuk float kan. Tapi kini kalau integer kita just masukkan nombor bulat je lah. Dan sini dia float, float dia buat sini float supaya tengok eh, buat ni. Lepas tu, lepas dia dah, lepas kita dah masukkan kita punya suhu tu, sini dia akan reassign balik. Kita macam dia akan kira balik. Dia akan buat yang baru pula. Temperature tu sama dengan temperature yang kita ambil tadi. Tolak 32, darab 5, bagi 9, dapat 21.11111. Value ni akan dimasukkan kat temperature ni. So, dia akan override value 70 tadi. Dan kita print out pula, temperature Celsius equal to plus temperature. Sebelum kita buat macam ni, apa yang akan jadi ialah yang akan ambil value yang temperature yang latest, iaitu 21.11111. Sebab tu jadi macam ni. Dan tak ada jadi banyak kan. Tapi kat sini kan, sini integer. Kita masukkan value asal adalah dalam integer. Tapi disebabkan kita declare dia sebagai float, dia akan print out dengan dia punya decimal places sekali. Gitu. Cuba kita terangkan dalam masukkan nombor ni ada point. Apa jadi? Error, nampak? Error. Sebab sini dia integer.
So kalau integer dia float, kita boleh je guna untuk pakai nice in. Sebab nice boleh guna untuk nombor. Cuma kurang masalah dia adalah kalau orang tu buat ada nombor puluhan tak boleh, sebab dia yang nice in. Kalau kita pakai nice float, cabaran 50.56 sama dengan yang sama, boleh dapat. Sebab sini nice float. So basically kalau dia punya data type tu ada untuk nombor, kita boleh je guna in.nextin ke nextfloat ke next double boleh. Tapi kalau pakai nextin, kekurangan dia adalah dia kena pakai nombor bulat sahaja. So basically tu je lah, ni pun dah lama dah ni. So insyaAllah kita akan jumpa dalam episode akan datang, dan kita akan terangkan pasal factorannya pula. Ni agak complicated sikit lah ni looping ni, macam biasa, cuma dia ada macam extra sikit. Dia macam public static integer, so macam ada benda extra sikit lah. InsyaAllah kita akan bincangkan dalam video yang akan datang, insyaAllah. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.